Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinion. Pada suatu kisah nyata di dunia, terciptalah aku dan aku berkembang menjadi manusia. Dulu cita-citaku ingin menjadi seorang guru matematika, tapi tidak kesampaian, entah kenapa aneh, mungkin belum beruntung. Vlog kali ini, aku akan mengajarkan bahasa Banten kepada Hihi Hector, tapi aku juga masih belum terlalu biasa. Aduh, gak sempet. Ira Meriki. Merike. Ira Merike. Ayun. Lamar. Yang lain siapa cuno? Bulu mereka yang ngelam percelik bapak perimpun boten saos, lamun boten saos, lamun saos bonten. Baca. Nanti saya ketita gitu ngomong ke bapaknya. Lamun saos bonten, lamun boten saos. Iya. Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau boleh, wasyukurillah. Nanti saya ketita, tak kamu mau nggak? Nanti saya ngelamarnya pakai bahasa itu tak. Kamu kan anak konfes, jadi saya harus sopan santun ke bapak kamu, ngomongnya harus bonten-wonten. Kula meriki melamar anak boten. Dia anak boten. Saos. Kula merike. Kula merike. Ayun. Ayun. Lamar. Lamar. Pecel. Pecel. Bapak. Bapak. Boten-wenten. Boten-wenten. Lamun boten santen. Lamun boten. Santen. Lamun boten saos. Lamun saos boten. Kalau saos artinya apa? Kalau boleh. Ya nggak apa-apa, kalau nggak boleh juga ya nggak apa-apa gitu, jadi pasrah itu. Jadi saos tuh boleh? Ya, nggak apa-apa, sios. Sios mah satu lah. Sios satu, sios weh. Saos. Nggak apa-apa, off to you, cuma gitu. Ya udah bapaknya juga ngijinin. Terus ngijinin nggak? Siapanya? Bapaknya. Bapaknya pasti ngijinin lah. Karena? Saya anak rajin, calon pengusaha. Terus? Amin. Iya. Ya serius, nanti kalau udah bisa saya ajarin masak biar bisa masak rendang. Kula meriki. Merike. Kula merike. Ayun. Ayun. Lamar. Yang lain siapa cuno? Kula meriku yang ngelam percelik bapak perimpun boten saos, lamun boten saos, lamun saos bonten. Gitu. Gitu lah. Nanti saya ketita gitu ngomong ke bapaknya. Lamun saos bonten, lamun boten saos. Iya, kalau boleh alhamdulillah, kalau boleh wasyukurillah.